putusan ya, putusan cerainya, kemudian juga putusan cerai dan putusan hak asuh itu diberikan kepada Pak Ahok ya. Tadi kalau kita lihat di persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Ibu Vero itu adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan di dalam keluarga. Sehingga anak-anak juga kalau misalnya diberikan kepada Ibu Vero itu akan dikhawatirkan akan mengikuti perbuatan ibunya. Sehingga anak asuh anak diserahkan kepada Bapak. Ya, tadi kita ketemu Bapak, kita menyampaikan putusannya. Ya, Bapak seperti biasa dia bersyukur saja bahwa ini semua yang terbaik buat semua. Kalau di dalam kitab suci kita itu ada Roma 8:28 bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.